Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my channel. Oke, masih bersama saya di Haryana Channel. Dan di video kali ini kita akan bahas Plan Q Network. Jadi buat teman-teman semua yang baru gabung, jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini guys. Pastikan kalian selalu riset secara mandiri. Dan juga disclaimer, video ini hanya sekedar untuk informasi dan edukasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Oke, teman-teman semua, di sini kita kutip dari Medium si Plan Q Network dan bagaimana cara kita membeli Plan Q ya teman-teman semua. Ada update baru dari Plan Q. Jika Anda ingin membeli atau mengambil bagian dalam pasar dengan membeli Plan Q, panduan ini cocok untuk Anda. Kami akan melihat cara membeli token Plan Q pertama Anda di bursa terdesentralisasi Cosmos Utama. Nah teman-teman semua, di sini step by stepnya kalian ikuti. Nah, yang pertama kalian harus menyiapkan dompet kripto yang bernama Kepler Wallet ya. Untuk terhubung dengan Osmosis Frontier DEX. Jadi, untuk step yang kedua Anda tidak memerlukan Osmo untuk membayar biaya atau gratis. Wow, sangat luar biasa sekali teman-teman semua. Dan karena Anda dapat menerapkan ke nol, tetapi Anda memerlukan beberapa kripto untuk ditukar dengan Plan Q. Anda dengan mendepositkan Osmo ke Osmosis langsung dari exchange yang mendukung jaringan ini, seperti Binance, atau Anda dapat mendepositkan aset lain yang Anda di bagian aset di Osmosis dari rantai yang berbeda. Jadi teman-teman semua, di sini kita bisa menggunakan beberapa market exchange atau bursa seperti Binance, KuCoin, dan yang menyediakan perdagangan Osmosis. Dan kalian bisa mendepositkan ke wallet DEX kalian yang compatible dengan EVM ya, seperti MetaMask dan juga Clapper. Jadi di sini ada gambaran seperti swapnya Atom dengan Osmosis, dan kalian juga bisa mendepositkan koin Atom lalu kalian exchange atau swap ke Osmosis, dan kalian langsung bisa menukarkan Osmosis dengan Plan Q Network atau Plan Q token ya. Nah sekarang mari kita mulai cara untuk membeli Plan Q di akun DEX kalian atau di wallet DEX kalian ya untuk pertama kalinya. Dari browser Anda bisa membuka dari frontier.osmosis.zone dan hubungkan extension dompet Kepler Anda dan klik tukar di beranda Osmosis. Jadi teman-teman semua, di sini kita bisa menggunakan browser Android yang compatible dengan extension seperti Mises, atau kalian bisa menggunakan Kuai browser. Nah untuk step yang ketiga, setelah masuk ke halaman swap, pilih aset yang ingin Anda perdagangkan untuk Plan Q sebagai aset pertama dan Plan Q sebagai aset kedua. Nah teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman semua, kalian bisa menukarkan Atom dengan Osmo dan lalu Osmo dengan Plan Q Network, dan biaya gasnya nol ya. Kalian bisa menetapkan biaya gas nol. Wow, mantap sekali teman-teman semua. Dan untuk step yang keempat, di sini lakukan perdagangan dan hanya itu. Setelah mengikuti langkah-langkah ini, Anda akan memiliki Plan Q di dompet Osmosis Anda dan Anda dapat menariknya ke dompet Plan Q Anda dari bagian aset. Jika Anda merasa siap untuk memulai, kunjungi Osmosis DEX dan beli token Plan Q Anda dalam panduan selanjutnya. Kami akan mengilustrasikan cara staking token Anda, cara memulai validator, dan cara mengaktifkan pengembalian ulang otomatis. Nah teman-teman semua, hanya itu ya untuk cara membeli Plan Q Network di jaringan Cosmos. Nah teman-teman semua, kita akan coba nih trial ya atau tutorial untuk cara membelinya teman-teman semua. Oke, teman-teman semua, untuk langkah awal kalian harus memiliki browser yang bernama Mises ya. Kalian bisa download di Google Play Store atau nanti bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan kita langsung buka aja di sini untuk Mises, dan saya sudah berada di frontier.osmosis.zone ya. Oke, teman-teman semua, di sini kita bisa langsung
dibalikkan, si Osmo-nya itu di posisi pertama ya, di posisi yang di USDT. Kita klik tanda panah yang ada di bawah ini yang menunjukkan tanda panah ke bawah dan kita klik aja. Nah, secara otomatis Osmo-nya sudah pindah di atas dan untuk yang USDT kita ganti ke PlanQ Network ya atau koin PLQ guys. Nah, di sini kita ganti. Nah, untuk teman-teman semua yang belum mendepositkan, kalian bisa menggunakan KuCoin ataupun Binance untuk mengirimkan koin Osmo kalian ke alamat yang sudah tersedia di DEX kalian ya. Di sini langsung aja kalian pilih berapa yang akan kalian beli di PlanQ Network. Misalnya 30 Osmo gitu ya. 30 Osmo itu sekitar 150 PlanQ Network. Untuk harga satuannya di sini ya, 1 Osmo kita bisa dapat 5 PlanQ Network teman-teman semua, karena untuk PlanQ Network saat ini sedang mengalami koreksi. Dan teman-teman semua tetap disclaimer, video ini hanya sekedar untuk informasi, bukan ajakan untuk investasi guys. Nah, setelah nanti selesai untuk pengisian berapa yang akan kalian beli, jika saldo kalian mencukupi di bagian di sini ya, available 0 Osmo. Di sini saya tidak ada untuk deposit karena di sini hanya sekedar tutorial aja. Nah, di sini teman-teman semua dia langsung bisa di buy atau swap gitu. Untuk tugas selanjutnya gitu. Kalian klik swap dan biaya gasnya itu 0 teman-teman semua. Jadi kita akan lihat historinya ya sebentar. Oke, teman-teman semua di sini ada history ya dari alamat address saya dari Osmosis. Nah, di sini kita bisa lihat ada sekitar take out-nya 31 Osmo dan dengan PlanQ Network sejumlah 130 koin ya kalau tidak salah kemarin itu. Gas fee-nya kita bisa lihat. Nah, di sini teman-teman semua gas fee-nya 0 ya. Jadi di Cosmos jaringan atau jaringan Cosmos itu sangat luar biasa sekali ya untuk biaya gasnya memang benar-benar nol gitu, enggak dipungut biaya sedikit pun ya. Tapi teman-teman semua tetap disclaimer ya, di sini hanya memberikan informasi dan bukan ajakan untuk investasi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat untuk histori secara keseluruhan dari sini ya. Ini adalah swap dari ekstrak Amon in Osmo gitu ya. Dan setelah diekstrak saya kirimkan ke salah satu bursa exchange yang compatible dengan Osmo gitu ya. Jadi seperti KuCoin dan juga Binance teman-teman semua. Dan di sini untuk swap-nya itu terintegrasi di IBC teman-teman semua. Mantap banget kalau misalkan project ini terintegrasi dari IBC untuk Bridge ya. Bridge dan Bridge itu menjembatani. Jadi IBC itu menjembatani jaringan Osmo ke dari ERC20 ke Osmosis gitu ya atau ke jaringan Cosmos. Jadi buat teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, video ini hanya sekedar informasi bukan ajakan untuk investasi. Nah, di sini kita akan coba untuk analis harga dari PlanQ Network di beberapa jam ke depan ya. Oke, di sini kita kutip dari DEX Scanner guys. Nah, di sini kita bisa lihat ya sejumlah 348 untuk transaksi dalam waktu 24 jam terakhir. Dan buyer dan sellernya itu seimbang ya, nggak beda-beda jauh. Dari buyer ada 172 dan dari seller itu ada sekitar 176. Nah, untuk volume jual dan belinya itu memang lebih tinggi yang jual ya daripada yang beli. Dan volume perdagangannya atau volume jual belinya dalam waktu 24 jam terakhir itu sekitar 13K US dollar. Nah, untuk LP-nya kita bisa lihat di sini ada LP atau likuiditas ya, ada sekitar 39K US dollar. Dan teman-teman semua tetap disclaimer dan juga Dior, di sini kita bisa lihat dari charge-nya si PlanQ Network, guys. Oke, teman-teman semua di sini kita kutip dari DEX Scanner dan untuk charge dari PlanQ Network ya. Jadi telah terjadi persilangan di bagian MACD dan RSI-nya di sini kita bisa lihat ya. Jadi untuk garis RSI-nya itu masih berada di bawah garis 0 dan untuk sinyal MACD-nya di sini masih menunjukkan sinyal berwarna merah. Artinya si PlanQ masih berpotensi untuk mengalami penurunan atau koreksi lagi ya. Karena kalau kita lihat dari garis MA cross-nya, kita lihat di sini teman-teman semua. Telah terjadi persilangan dan posisinya itu garis warna merah di atas garis warna hijau ya. Jadi di sini masih kemungkinan akan terjadi penurunan di 0,015.
Dan teman-teman semua tetap disclaimer, kalau misalkan nanti di sini di bagian MACD dan RSI-nya ya, untuk garis RSI-nya terjadi persilangan. Jadi jika terjadi persilangan, bentukannya seperti ini teman-teman semua, dari garis yang warna merah terus garis yang warna birunya dia menyilang seperti ini. Jadi kemungkinan besar itu akan terjadi peningkatan ya untuk plan Q network. Namun jika tidak terjadi persilangan, di sini terindikasi si plan Q network masih akan terjadi penurunan teman-teman semua. Dan ini hanya sekedar untuk informasi aja dan edukasi. Jadi buat kalian yang mau entry itu pikirkan lebih berkali-kali gitu ya untuk entry. Kalau misalnya kalian langsung entry dengan melihat video ini, resiko tetap kalian yang nanggung, dan ini hanya sekedar informasi teman-teman semua. Dan mungkin kita akan update di next video untuk roadmap terbarunya dari PlanQ, dan teman-teman semua tetap disclaimer dan juga dear. Salam sukses, salam cuan buat kita semua. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bye bye.